ayah ni. Wali-wali. Sampai dalam syurga, dia adalah ayah kepada anak-anaknya. Tak boleh buanglah. Sekali Allah cipta ayah kita yang tu, Allah pilih yang itulah ayah kita selama-lamanya. Macam mana pun dia. Siapa pun ayah kita, dia rendah ke, dia tinggi ke, gaji dia murah ke, gaji dia banyak ke, orang tak kenal langsung ke, semua orang kenal ke. Satu tu je ayah kita, dia kekal selama-lamanya. Sampai dalam syurga, kita akan panggil dia ayah. Jumpa dalam syurga satu hari nanti pun, bila kita berselisih, kita tetapkan panggil dia ayah. Maka anak-anak, anak-anak bila dia tengok muka ayah, dia kena tahu ayah ni ialah ayah yang Allah pilih kepada aku untuk menjadi ayah aku sampailah kiamat, sampailah dalam syurga.